Mohon kepada seluruh peserta apel virtual menyalakan kamera serta duduk tegak selama apel berlangsung. Apel Ketua Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Senin tanggal 14 November tahun 2022 dimulai. Ketua Departemen Teknologi Industri Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro selaku pembina apel tiba di ruang apel. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan naskah Pancasila oleh pembina apel ditirukan oleh peserta apel. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Saudari Megawati Krisdayanti STMP. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan gerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan.
jelas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina abad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dekan dan wakil dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Yang terhormat manajer serta Sekolah Vokasi dan seluruh staf. Yang terhormat Bapak Ibu dosen teknik dan seluruh sivitas akademika Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan acara pagi dengan kondisi sehat walafiat. Terlebih dahulu, kami dari segenap sivitas Departemen Teknologi Industri menyampaikan salam sehat serta marilah kita siapkan kesehatan fisik maupun rohani untuk menjalankan kewajiban di masa COVID yang masih berlanjut. Dalam era Industri 4.0, izinkan kami untuk mengingatkan kembali bahwa Sekolah Vokasi merupakan lembaga yang melaksanakan pendidikan dalam pengembangan kompetensi agar outcome berfungsi efektif dalam era Industri 4.0. Hal ini perlu kita cermati dan melakukan evaluasi seberapa persentase teknologi yang dibutuhkan dalam era Industri 4.0 yang telah kita terapkan pada mata kuliah yang kita ajarkan di prodi-prodi. Ditambah lagi dengan konsep society 4.0 yang menekankan bahwa kehadiran teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, kita membutuhkan dukungan dosen-dosen yang memiliki karakter dan kompetensi yang mampu berpikir kritis dan bekerja keras, disiplin, kreatif, dapat berkoordinasi dengan baik, mampu menciptakan solusi, dan mengkomunikasikan gagasan secara kreatif dan bijak. Tujuannya agar lulusan Sekolah Vokasi Undip diterima oleh dunia industri, dunia kerja, dan dunia usaha. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa bersama dipimpin oleh Bapak Sarmoko ATMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa bersama-sama. Bagi Bapak dan Ibu yang Muslim, dapat berdoa bersama saya. Sedang bagi Bapak dan Ibu yang bukan Muslim dapat berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Andas syafirin. Andan na'imin. Andan yufafi ni'amah. Wa yukhafi masjidah. Ya
Izinkanlah kami semua dengan berbuat untukmu, agar apa yang telah kami rencanakan dapat berjalan lancar dan berhasil. Ya Allah, sebagai hambamu yang lemah tiada daya, kami memiliki banyak hajat dan keperluan. Penuhilah hajat-hajat dunia kami, juga hajat-hajat akhirat kami. Ya Allah, satukanlah kami, berikanlah kami rahmat dan hidayah-Mu, agar kami mampu bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang kami emban. Angkatlah derajat dan martabat kami, muliakanlah kami beserta semua anak turun dan keturunan kami. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Bukakanlah hati kami untuk menerima ilmu dari guru-guru kami. Ya Allah, ya Razzaq, ya Fattah, berikanlah kami dan keluarga kami rezeki yang halal dan manfaat bagi dunia dan akhirat kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, angkatlah pandemi COVID-19 ini dari negeri kami, agar kami dapat kembali beraktivitas normal dan menjalankan tugas-tugas kami dengan baik. Ya Allah, ya Rahman, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillah. Apel pagi selesai, pembina apel berkenan meninggalkan ruang apel. Peserta apel virtual dipersilakan meninggalkan ruang apel virtual. Kami informasikan Bapak dan Ibu peserta apel dipersilakan mengisi daftar hadir. Link daftar hadir apel bisa diakses pada kolom percakapan. Terima kasih.